Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu sekalian rahimakumullah Alhamdulillah di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita Kembali di majlis ini Dalam rangka menggaji bersama Belajar bersama terkait dengan tema kita yang satu ini, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, tentunya setiap hari kita tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan <tuh> ujian dan cobaan itu pun silih berganti dan memang dunia ini memang tempat ujian dan cobaan karena siapa yang lulus daripada ujian tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya dia Allah tinggi derajat dia di surganya nanti dan memang dunia ini adalah darul ibtila tempat ujian manusia semuanya yang kaya diuji dengan kekayaannya yang memiliki kedudukan tinggi diuji dengan kedudukan tingginya di dunia ini jabatannya yang miskin diuji dengan ekonominya yang sulit dan siapapun orangnya kedudukannya semuanya memiliki ataupun mendapatkan ujian sesuai dengan kadar keimanan masing-masing nah ujian-ujian tersebut permasalahan-permasalahan tersebut dalam kehidupan kita itu terkadang melupakan kita untuk berpikir bahwasannya ternyata kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita niku luar biasa banyaknya permasalahan-permasalahan tersebut melupakan kita untuk bersyukur terhadap nikmat dan kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya yang mana kasih sayang Allah dan nikmatnya itu ternyata banyak sekali yang telah dilimpahkan diberikan kepada kita semuanya namun kita merasa itu biasa-biasa saja nah temeriki monggo kita kaji sarong-sarong terkait dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ternyata di dalam Al-Quran telah disebutkan kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim yang mana keduanya niki adalah di antara nama-nama Allah yang indah. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Jumlahnya pun inggih punika pun, sebagaimana disebutkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a wa tis tis'atan wa tis'ina isman 99 100 kurang satu di antara nama-nama tersebut wonten ar-rahman wonten ar-rahim ar-rahman maha pengasih ar-rahim maha penyayang dari dua nama niku ada satu sifat inggi puniko kasih sayang ataupun ar-rahmah Allah subhanahu wa ta'ala niku gak ada sifat inggi puniko kasih sayang nah temeriki bapak ibu sekalian kalau kita buka Al-Quran ternyata kata ar-rahmah niku disebutakan Wonten 57 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab An-Nahjul Asma fi Syarhi Asmaillahil Husna disebutkan bahwasanya kata Ar-Rahman disebutkan di dalam Al-Qur'an wonten 57 kali. Sedangkan kata Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Qur'an wonten 115 kali. Berarti kata sangat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku betul-betul sayang terhadap makhlukipun. Cupi Mungkin di antara kita akan bertanya, kasih sayangnya itu seperti apa? Niki kulo bahas tigo, kulo tigo, kulo kelompok akan wonten tigo kemawon, dan itu pun setiap tiga kulo sukani contoh-contoh kemawon. Kalau kita hitung kasih sayang dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niku boten saged ngitung sedante nih saking katai nah ini yang pertama nopo kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya secara umum ini yang pertama ini tidak pandang bulu entah orang yang beriman entah orang tidak beriman boten percados wontene Allah subhanahu wa ta'ala Nih disukani nikmat kalian Allah Nih disukani tasik gesang ten alam donya disukani rizki disukani fasilitas wonten donya niki niki keranten kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini mencakup segala sesuatu warahmati wasiat wasi'at kullasyai' kasih sayangku itu mencakup segala sesuatu binatang nge, manusia jin sedanten tidak pandang bulu sedanten untuk kasih sayangi Allah subhanahu wa ta'ala lah temeriki kasih sayangi pun berbentuk nopo diantara nipun pertama inggi punika Allah menciptakan siang dan malam Silih berganti nikungge atas dasar kasih sayangi Allah Subhanahu wa taala cubi kita membuka lembar daripada Al-Qur'an temriko wonten ayat Allah sampun jelasaken inggih punika ayat 73 surat Al-Qasas. Allah sampun dawuh wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi min fadlih, wa min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa min rahmatihi dan termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ja'alnakumul laila Allah telah menjadikan untuk kalian nopo malam litaskunu fi malam niki ternyata untuk nopo istirahat dan juga siang Litas kunu fihi walita min fadlih siang niki supados manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya untuk melakukan aktivitas pados rezeki Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat ternyata mayoritas makhluk hidup niku beraktivitasnya niku di siang hari kemudian nopo di malam hari kebanyakan istirahat tidur kecuali hewan-hewan tertentu mawon engkang aktivitas eh? di malam hari. Cupi bapak ibu sekalian nikmat siang malam bersilih berganti niki. Andai kata dihilangkan kali Allah Subhanahu Wa Taala hanya siang mawon buat malam hidup niku kados monoton gitu napa tapi Allah jadikan siang, wonten malam, wonten rame, wonten sunyi, wonten terang, wonten gelap, gitu. Tetes variatif. Ketika hidup niku siang kemawan, istirahat siang, niku boten sami kali istirahat malam cubi ingkang nggak ada jadwal nopo jenenge sip-sipan kerjone malam melekan dalu niku lah niku ketika di waktu pagi pengen pu waktu pulang pengennya tidur istirahat istirahat di waktu pagi sampai siang niku loh ketika bangun boten saged mewakili tidur siang niku boten sakit mewakili tidur malam istirahat malam. ini nah, luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan siang dan malam niku silih berganti. Boten hanya siang kemawon, tapi ada juga malam untuk beristirahat. Ketika hidup niku dijadikan misalkan cuma malam kemawon gelap kemawon pribon biaya kehidupan nge, semakin mahal untuk biaya penerangan dipikirkan betul-betul perusahaan griyo pemawon untuk penerangan jalan untuk penerangan rumah masjid dan sebagainya niku terus ngatan mungkin dop lampu ngatan cepat mati atau sih buat nanten negatif aja ini gelap dan sebagainya membutuhkan penerangan yang dah niki bapak ibu sekalian Ketika Allah menciptakan siang dan malam Silih berganti Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Dengan adanya siang dan malam itu Ini ku luput Saking pandangan kita Luput Saking pikiran kita Kita menganggapnya itu adalah biasa-biasa kemawon Padahal Allah sampun dan Al-Quran Wa dan termasuk kasih sayang Allah Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang silih berganti loh nih loh. monggo kita syukuri nikmat siang nikmat malam kalau kita bisa menghadirkan merenungi nikmat-nikmat kasih sayang Allah yang ada dalam kehidupan kita Hati kita semakin lunak, hati kita lebih bisa untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati kita yang mana di dalamnya ada iman, niku iman, niku sakit bertambah, sakit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kebanyakan manusia niku lupa akan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan Allah ingat berakan Alquran al wa qalilum min ibadiyash dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur artinya dari hamba-hamba Allah di sini ingat puniko baik manusia maupun jeniku jarang yang bersyukur Wow. melihat ini adalah sudah gejala alam ataupun sudah alamiah sudah biasa padahal ternyata niku kasih sayangi Allah subhanahu wa ta'ala semuanya merasakan niku niki ingkang pertama niki contoh kemawon padahal kalau kita kupas kita kaji banyak sangat niku kasih sayangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya secara umum Kemudian juga nopo ingkang kan nomor kali contoh ini pun Allah menciptakan air yang kita minum niki kados niki niki, niki alhamdulillah air ringgi seger tawar air yang kita masak kangge masak nopo nasi alhamdulillah Nge, tidak kesulitan bagi kita untuk masak nasi nggih tawar boten asin kemudian ketika kita cuci baju Alhamdulillah air juga ada dan kita bisa menggunakan dengan mudah Allah sebutkan tengene surat al-waqi'ah ma'alladhi <tuh> alladitashrobun Apakah kalian sudah memikirkan air yang kalian minum itu? Pernahkah kalian pikirkan air yang kalian minum itu? Aantum anzal tumuhu minal muzni Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit ataukah aku ataupun kami yang menurunkannya jelas Allah subhanahu wa ta'ala lu temriki lu nek moco Al-Quran niku kali Allah subhanahu wa ta'ala dielingakan nek sumerap artosipun cara ngoten makna ini ku nunjuk nunjuk nusuk nusuk ten gini ati menungso niki pentingnya moco Al-Quran kali di Angan-angan maknane niku kadas mekaten dan iki kangge ingkang sumerap bahasa Arab ikang boten sumerap bahasa Arab nggih monggo belajar ikang boten anu nggih maca saged maca terjemahanipun misalkan tapi terkadang maca terjemahanipun niku kadang niku salah paham nggih sampai wonten ingkang tanglet kok kami Ustadz kami ini kan berarti kan mewakili yang lainnya kata senggatan. padahal kami kalau bahasa arab niku nahnu niku wonten pemaknahan dua satu alghair al ya, orang mengatakan kami itu eh, dia dan juga kawan-kawannya ada juga muadzim nafsahu artinya untuk penghormatan kami padahal maksudnya saya nah ta Kemudian Allah s.w.t. Taala tunjukkan juga launa sya'u kata aku menginginkan air tersebut jael ujajan aku jadikan asin semua falau latas kurun tidakkah kalian itu bersyukur terus ingatan andai kata semua air niku tidak dosakan Allah asin sedanten tentunya kita akan kesusahan menggunakan air minum di asin masak nasi nggih asin gitu sangat-sangat -saat disaring dinetralisir itu pun atas kasih sayang Allah andai kata manusia bisa menetralisir air kerantan disukani akal melalui penelitian dan sebagainya tapi ini mungkin membutuhkan biaya Tembriki cubi kulau panjenengan sedanten setiap minum kita hadirkan ya Allah air ini adalah kasih sayang Allah kemudian ketika kita mencuci baju mencuci piring ngepel dan sebagainya Alhamdulillah air ini betul-betul ini adalah kasih sayang Allah yang sudah kelihatan yang kita rasakan saat ini subhanallah Nek sakit kata sengat niku keimanan niku kuat semakin bertambah semakin bersyukur. Tidak sibuk dengan perkara-perkara yang mungkin kita mengharapkannya. Padahal kenikmatan yang sudah ada di tangan yang sudah dirasakan setiap hari niku lumbo dereng disukuri sampun menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin masih jauh di sana sehingga rasa syukur niki kirang nah niki contoh namun contoh kali kemawon dereng oksigen yang kita hirup setiap kali kita bernafas ambean satu kali nafas Niki sampun kasih sayangnya Allah. Niki lo tanpa dipikiraken, Niku nikmat yang luar biasa. Sing sumerap nikmat niku tiang-tiang engkang membutuhkan oksigen. Ketika ke rumah sakit baru sumerap niku regine oksigen niku pinten. Ini. Cupi berapa seumpami dirupiakan ngoten loh kita ini duduk sekarang mawon mangke paling sampai isya itu saja niku seumpami tumbas niku pinter belum lagi setiap hari lo kita niku niku gratis alhamdulillah namun kita kadang lupa itu sudah biasa kata semata kita belum bersyukur yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang mendapatkan ujian sedikit kemawon, entah kenikmatan niku di dicabut dikit mawon, ujian ataupun mungkin nopo yang diinginkan itu tidak tersampaikan belum misalkan ngoten iku sampun Nopo sampun dalam hati niki menggerutu dan boten terima padahal kalau kita lihat nikmat-nikmat Allah ingkang lintuni pun yang telah diberikan kepada kita itu lebih besar daripada nikmat singkang diambil niku wow kalian Allah terus temeriko niku yang ingkang beriman niku wonten kali nopo bersyukur kali dua hal ini gitu niku kunci ini tiang sing beriman dengan keimanan yang luar biasa sakit nglampahi dua hal ini tapi nggak berat okay. eco mudah sekali untuk saya ucapkan tapi hal itu untuk praktek membutuhkan latihan membutuhkan subhanallah betul-betul harus intensif betul-betul mengingat kembali nopo niku jenenge sabar nopo niku jenenge syukur dengan menghadirkan nikmat-nikmat Allah niku seseorang akan bersyukur dengan mengingat kasih sayang Allah niku seseorang sakit bersabar makanya Rasulullah mengatakan saya itu heran dengan perkaranya orang yang beriman tentunya beriman pripun beriman engkang, iman ini sempurna ketika diuji kalian Allah subhanahu wa ta'ala sabar dan itu lebih baik buat dia ketika disukani kenikmatan bersyukur dan itu baik untuk dia dan itu tidak tidak ada kecuali pada hamba Allah yang beriman imane ingkang kuat imane ingkang kokoh imane ingkang sempurna adapun hamba Allah yang beriman tapi iman ini lemah ketika diuji kalian Allah subhanahu wa ta'ala gini kuahu, terus dan ini kasih sayang Allah tidak hanya diberikan akal kemawon untuk bisa membedakan antara hak dan yang batin terkadang manusia meskipun disukani akal kadang niku tasik tasabu tasabu niku tasik rancu endi sing bener iki. berita mawon nggih simpang siur sing bener iki sing endi mboten samara nah temriki Allah pun nyukani nopo ngutus seorang rasul kan apa? menunjukkan manusia ngajak dan jalani Allah subhanahu wa ta'ala seumpami manusia disukani akal tak nge buatan diutus seorang rasul pun ngarang suka ngarang setiap orang mungkin bisa memiliki keyakinan yang macam-macam tempriko wonten sing ngaku dadi ngeten ngendamel syariat piyambak sing tempriko nggih ngoten ngeten sakarepe piyambak menungso ne tapi Allah atas kasih sayangnya Allah ngutus seorang rasul inggih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia mengikuti tuntunanipun nggih ajaranipun supados selamat tentunya dan juga di akhirat nanti niki nggih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit bumi kangge sinten kangge manusia juga kalau kita lihat tenggini surat Luqman ayat 20 niku Allah sampun dawo alam taro. tidakkah kalian perhatikan loh subhanallah kalau kita lihat niku Allah ta'ala ternyata ngekadah sengatan Sering sekali di dalam Al-Qur'an nikun kita menunjukkan kepada kita alam tarau tidakkah kalian perhatikan annallaha sesungguhnya Allah saharalaku ma fi samawa Allah tundukkan apa-apa yang ada di langit wa ma dan Allah tundukkan apa-apa yang ada di bumi kangge menungsa Subhanallah Cubi bapak ibu sekalian Bapak ibu kalau naik pesawat terbang ya kan lewati langit Tapi subhanallah Langit niku akan kalian Allah untuk manusia Sehingga ketika dilewati pesawat niku luh, Langit niku nggih manut mawon. Mboten kok nolak, mboten kok protes, atau orang akan kesulitan harus ada MUU terlebih dahulu dan sebagainya Alhamdulillah mboten lintang mboten langsung mawon lewat ngoten karena ditundukkan kalian Allah subhanahu ta'ala belum lagi matahari juga demikian ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan manusia yang ada di bumi membutuhkan penerangan, membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan vitamin D, membutuhkan untuk menjemur baju, membutuhkan untuk menjemur hasil panennya, padi, jagung, dan sebagainya. Ditunduk akan kangge kepentingan yang Bulan juga demikian. Diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Untuk menghitung penanggalan hijriah kapan tanggal setunggal hijriah kapan tanggal satu misalnya tanggal satu Ramadan tanggal satu syawal kapan nggih ayam tanggal 13 14 15 disunahkan untuk puasa kapan ini untuk kepentingan manusia bintang-bintang yang ada di langit juga demikian kangge nopo kangge menungsa ketika seseorang tidak bisa menggunakan teknologinya berupa HP mboten enten sinyal kemudian tidak tahu arah tidak bisa digunakan lagi teknologi nopo ingkang digunakan bintang niku Wow kangge nyumerapi arah Ketika seseorang ada di laut, ketika seseorang ada di hutan, ketika seseorang ada di padang pasir, sing boten lor kidul, ternyata Allah SWT menaklukkan nopo-nopo ingkang di langit niku untuk manusia, kepentingan manusia. Begitu juga wau disebutakan wa ma dan apa-apa yang ada di bumi Niku ditaklukkan kali Allah untuk kepentingan manusia, ditunduk akan bumi ini. lho meskipun diinjek-injek kalian, Pulau Panjenengan Sedanten melampaukan pun di Mawon Lu. Bumi ini diinjek-injek niku? Masya Allah, boten kok melawan protes ataupun nggih? Membalas manusia, misalnya boten, keranten Allah tunduk akan bumi ini masih yo dicangkul, dibajak, ditanemi, gimana nut mawon keranten sahorolakum, Allah sampun nunduk akan bumi ini dan tidak hanya bumi, nopo nopo engkang ada di bumi Ditundukkan kalian Allah untuk manusia, sapi, kebo, kambing, nopo mawon binatang engkang wonten ten dunia niki Allah tundukkan semuanya kalau musuh menungso ngoten mau kalah nggih sampai no pemawon engkang tentunya niki gunung pun ditundukkan buat manusia nggih niki niki nggih kasih sayang saking Allah Subhanahu wa taala Niki ingkang nomor kali kasih sayang Allah khusus buat manusia. Kemudian yang ketiga, ingkang terakhir, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat nanti. Berarti dua hal tadi niku wonten tentu do, donya. Ingkang nomor tiga niki, kasih sayang Allah yang ada di akhirat nanti itu seperti apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat Pertama, inggi puniko memasukkan hamba-hambanya yang beriman ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya lo niki dengan kasih sayangnya lo tiang niku mboten saged mlebet surga nek mboten wonten kasih sayange Allah Subhanahu wa taala nopo di duk-duk no, -duk no uh, tiang niku, mumpun ngantos kita semuanya niku ngandalkan amal soleh kita, sehingga kita niku sombong, sehingga kita itu meremehkan yang lainnya. Padahal Allah memasukkan seseorang ke dalam surga niku keranten kasih sayangi Allah. Amal soleh. Niku. sakitnya Bapak kasih sayangi Allah. Empun ngantas. Kita bangga-banggakan amal soleh itu. Sehingga kita sombong. Sehingga kita. Meremehkan yang lainnya. Nah, Niki. Niki menyebabkan amal soleh. Niki runtuh. Menyebabkan. nggih sakit-sakit Allah Subhanahu wa taala bendo. Sakit-sakit Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kita. Karena niku karena mengandalkan nopo ingkang eh, kita miliki pun ngantos. Ini. Berusaha tetap menjadi orang yang dekat dengan Allah, patuh ridane Allah. Yo nopo carane Allah niku ridho kepada kita, Yo nopo ati niku Allah Subhanahu Taala seneng kalle ati kita. Dijagi di rumah empon ngantos penyakit penyakit hati yang ada dalam hati kita niki menyebabkan Allah itu tidak ridho, tidak sayang kepada kita. Kanjeng Nabi SAW sampun dawo lain yudahilah akad dan amaluhu al tidak ada amalan seseorang itu yang bisa memasukkan seseorang ke ke surga. Wala anta ya Rasulullah, terus para sahabat, sampai engkau juga demikian wahai Rasulullah. Kata anak, meskipun saya illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Nah. Kalau Allah SWT taala tidak memasukkan diriku karena kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah, maka tidak akan bisa masuk surga. Kados ngoten ingkang disabdakan Kanjeng Nabi sallallahu rawahul bukhari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, niki kasih sayang Allah ten akhirat Allah memasukkan hamba-hambanya yang beriman ke dalam surga dengan kasih sayangnya. Berarti kita semuanya hendaknya betul-betul mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala itu dengan cara nopo melaksanakan perintah-perintah nipun pun menjauhi larangan-larangan nipun, pun mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala paringi kasih sayangnya rahmatnya kepada kita semua di dunia dan juga di akhirat yang kan nomor kali nopo kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di akhirat nanti ketika orang-orang yang beriman sampung dilebetakan tenggene surgane Allah dengan kasih sayangnya maka Allah berikan kasih sayang Allah ingkang 99 kasih sayang niku disuka akan kabeh ingkang sak dereka niku tasik ditabung kali Allah satu rahmat satu kasih sayang mawon engkang diturunkan ten muka bumi niki di dunia ini sehingga kita saling berkasih sayang sehingga kita itu merasakan nikmat nikmat niki asline niku namung setunggal kasih sayang Mawon sedangkan 99 kasih sayangnya Allah niku dikhususakan buat orang yang beriman nanti di surganya lah niki kulo nggih mboten ngarang niki nggih saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim hadis sahih niki Kanjeng Nabi sampun dawuh innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rahmah menciptakan nopo rahmat kasih sayang kasih sayang niki berupa makhluk senes sifate kalau sifatnya Allah niki boten makhluk bukan makhluk nggih karena itu niku Allah subhanahu wa taala tapi rahmat kasih sayang niki adalah kasih sayang yang sudah berwujud sudah kelihatan niki ciptaan Nih Allah kholakoha mi atar rahmah Allah menciptakan seratus rahmat kasih sayang fadha dahutis anwatisin Allah subhanahu wa taala menyimpan yang 99 rahmatan pun punika kasih sayang niki li ibadihil mukminin buat hamba-hambanya yang beriman fil jannah. di surga nanti cubi bapak ibu sekalian satu kasih sayang kemauan kados iki, kita merasakan betapa banyak nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita bagaimana 99 rahmat kasih sayang niku disuaka akan buat hamba-hamba yang beriman mugi-mugi kulopan panjenengan sedanten termasuk tiang ingkang mendapatkan 99 kasih sayang niku amin amin ya rabbal alamin subhanallah niki kan luar biasa Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat hidup di dunia niku wonten sedih wonten galau wonten kekhawatiran masa depan wonten setiap hari niku ujian dan cobaan niku wonten mawon nggih tapi kalau kita lihat, kalau seseorang ini sampun dilebetakan dengan suargani Allah Lulus ujiannya tentunya niki Nggak sabar ketika diuji kalian Allah tentunya niki Sedih dan sebagainya niku dia pun gunakan untuk munajat kepada Allah Ya Allah Kesedihanku ini tidak lain adalah perkara duniawi mudah-mudahan ya Allah engkau berikan sabar untukku sehingga aku yakin bahwasanya kesedihanku ini engkau catat sebagai nopo mboten muspro disukani pahala kalian Allah selagi seseorang niku sabar keranten sedih niku adalah sifat tabiate menung so. Si penting tiangnya sabar. Nah, ketika seseorang niku sampun lulus ujian-ujian yang ada di dunia itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk akan tenggene swarga, niku mboten nenten sama sekali rasa kekhawatiran boten wonten hilang sedanten rasa capek, rasa sedih, rasa galau. Boten nenten sedang tanya. sampun masuk surga niku. Subhanallah. Engkang sepuh jadi nem. Engkang rigen waktu tendunya neneku pun sepuh Engkai. Wajahnya pun berubah, gigi pun telas. Jalan pun boten dedek. Niku nek melebat suarga Nenek. sampun sedanten berubah jadi anomali. mali tiang sepuh. Niki, subhanallah, bapak ibu sekalian. Kalau kita mengingat rahmat Allah yang ada di akhirat nanti, kita akan Niki, sedikit banyak Niki, bisa bertahan, untuk bisa sabar, untuk bisa syukur terhadap eh, apa yang ada di dunia ini. Bapak ibu sekalian, kita lanjutkan sebentar terkait dengan tema kita yang di kasih sayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Ingkang terakhir inggih punika bagaimana caranya agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten akhirat. Kalau di dunia itu kasih sayang Allah secara otomatis alhamdulillah kita mendapatkan itu, kita hanya membutuhkan syukur mawon. Sedangkan di akhirat niki, niki yang masih spekulasi apakah kita mendapatkan nopom boten tapi kita berharap kepada Allah dengan kita beriman kepadanya mungkin-mungkin Allah ridhani kita semuanya dan juga diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini mawon cara-cara ini pun diantara diantara kiat-kiat untuk mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat sebagaimana disebutkan di dalam Teks-teks Al-Quran ataupun di dalam nas-nas hadisnya Rasulullah SAW, di antaranya yang pertama, Ingi punika dengan cara menyayangi dan mengasihi sesama. Kasih sayang terhadap sesama sama-sama, makhluk sama-sama, hambali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama manusianya, perlu temeriku. wonten kasih sayang yang perlu ditumbuhkan dalam hati kita kepada sesama. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan kalian Imam Bukhari Kanjeng Nabi sampun dawuh inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya ternyata subhanallah kasih sayang wonten ati ini butuh ditumbuhkan dalam hadis yang lain kanjeng nabi nate cerios ada seorang laki-laki bayi -laki, nama rojulun yamsi ketika dia menempuh perjalanan ternyata di perjalanan niku merasakan dahaga haus kalau zaman riyin benten kali zaman sekarang kalau zaman sekarang seseorang menempuh perjalanan temreko wonten warung temreko wonten rest res area dan sebagainya nek buat mboten wonten mungkin bawa bekal minuman makanan dan sebagainya tapi perjalanan sampun jauh ternyata kehausan kalau dulu Perjalananiku bisa jadi jalan kaki bisa jadi juga naik kendaraan nge? tapi kehausan niki boten saged ditolak akhirnya mencari sumber air ternyata kantuk angsal nopo angsal sumur sumur alam boten sumur kada sumur sing kalian menungso sehingga boten sage di dijoki cara ngoten boten sage dilebeti tapi niki sumur ingkang wonten alam turun dia mendapatkan air mantan, -mantan ngoten minum setelah minum air itu dahaganya hilang alhamdulillah keranten hampir mawon De pingsan Manten ngoten medal kajengnya melanjutkan perjalanannya ternyata wonten asu anjing ini ku dalam keadaan kehausan juga sama okay. menggali-gali ngaruk-ngaruk nopo jenenge tanah kemudian menjulurkan menghembus-hembuskan nopo jenenge hidungnya nggih. Okay. dalam keadaan kehausan mantun ngoten laki-laki niki dalam hatinya wonten kasih sayang wonten rahmah kasih sayang niku wah asu iki ternyata bodoh, ambek sing tak rasa noma seakan akhirnya dia mau dan tenggini seumur mundut tuyuh kalian nopo kali ini gini jenenge khuf khuf niku cara ngoten sepatu sing saking kulit niku di damel nyerok tuyok. matur ngoten digigit naik ke atas disuka agen apa anjing yang kehausan itu Loh, karena sebab niku wow adanya kasih sayang belas kasihan terhadap sesama makhluk padahal niku anjing ternyata terus Kanjeng Nabi fahsyakallahu lahu faghfaralah karena sebab itu ternyata Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah ampuni dosa-dosanya Karena apa wonten kasih sayang dalam hatiipun belas kasihan kepada sesama sebaliknya kalau hati seseorang itu tidak memiliki kasih sayang tidak ada kasih sayangnya, tidak ada belas kasihannya. Niki Allah Subhanahu wa taala pun boten welas asih. Nanti Kanjeng Nabi SAW ketika ada cucu nipun inggih punika Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika lari tasi alit putune nggih, lucu-lucune ketika mendekat Rasulullah dicium kali kanjeng Nabi SAW mantan ngoten temberiku wonten al akro ibnu habis al akro niku heran ningali kanjeng Nabi kok mencium arek cilik Manten ngoten al akro ibnu habis niki bejo innali asharatan sesungguhnya saya memiliki sepuluh anak Makapeltu minhum ahad dan aku tidak pernah mencium satu pun di antara mereka sama sekali. Kata sahaja. Akhirnya Fanontoro ilahi Rasulullah SAW. Rasulullah melihat Akro ibnu Habis bejo kata ngoten. Akhirnya kanjeng Nabi bejo nopo. Malayarham layurham. Barangsiapa yang tidak memiliki kasih sayang dalam hatinya tidak menyayangi maka dia juga tidak akan di, disayangi niki mutafakun alai niki diantara sebab-sebab seseorang untuk bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah inggi puniko tumbuhkan rasa, rasa kasih sayang dalam hati kita kemudian apa mawon singkat mawon inggi puniko dengan membaca Al-Quran Niku sebab seseorang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu taala di akhirat. Matur napa malih dengan cara bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah perintahnya menjauhi larangannya. Niku sebab seseorang niku mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Kemudian napa malih melaksanakan salat gangsal wektal, perintah perintahnya Allah masuk temeriku. Terus temeriku wonten perkawis ingkang sunnah Inggih punika napa salat sunnah empat rakaat sebelum menunaikan salat asar. Nah, bisa dilakukan dua rokaat salam, dua rokaat salam, g okay, angsal, g okay. dalam. Napa nih? Sebelum asar, sholat asar, g. Okay. Kalau empat rokaat sebelum duhur, eh, empat rokaat setelah duhur, niku dibangun dibangun akan apa? Rumah di surga, g. Okay. Nah, niki empat rokaat sebelum asar, g. Okay. Dan mereka pendapat para ulama empat rakaat ya langsung empat rakaat langsung salam empat rakaat nggih boten silakan. Atau dua rakaat salam dua rakaat salam. Kanjeng Nabi sampun dawuh rahimallahu ra'an shalla qoblal asri arba'an. Niki. Allah memberikan rahmat kasih sayang buat hmm. seseorang yang salat nggih ketika sudah masuk adzan asar melebet masjid ataupun ibu-ibu di rumah matur ngoten salat nggih qobliyah asar niku 4 rakaat matur ngoten salat asar niku. Kemudian juga taat kepada Allah dan Rasulnya niki nggih sebab nggih rahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian ihsan dan kata sangat lintu-lintu nih pun andai kata kita amalkan okay, satu dua diantara yang kita sebutkan itu mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring kasih sayang rahmat dumateng kita semuanya okay, di akhirat nanti Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Niki ingkang saged kula aturaken wallahu taala alam. Nggih, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.